Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh RW 3 khususnya para kiai, para ustadz, ustazah, tokoh masyarakat, RT, PRW yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para hadirin, ketua panitia, ketua DKM. Alhamdulillah puji syukur dan panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tadi ketua panitia artikan pantun. Saya juga gak mau kalah, pengen pantun juga. Ke kota dengan si Duloh, kesana kemari naik bis mini. Bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita bersama hadir di sini. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya perwakilan dari Pemerintah Kota Bogor hanya menghimbau Bapak Ibu sekalian, cuacanya sekarang sudah mulai hujan. Biasanya kalau hujan banyak penyakit, Ibu ya. Pilek, batuk, demam berdarah, Ibu, yang berbahaya. Jadi jaga kebersihan lingkungan, jangan sampai ada jentik nyamuk di rumah kita, ya. Gak usah mikirin lingkungan tetangga sebelah, rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri sudah bersih, bebas jentik, insya Allah bersih semua. Itu yang pertama, jaga kebersihan lingkungan, jaga kesehatan. Yang kedua adalah khusus untuk ibu-ibu yang sudah menikah, minggu depan mulai besok ini selama satu minggu dalam rangka bulan, ya, memperingati bulan kanker payudara dan kanker leher rahim, maka di Puskesmas Pembantu Kencana itu ada pemeriksaan IVA test, yaitu pemeriksaan leher rahim untuk salah satunya ada pencegahan kanker leher rahim. Jadi ibu-ibu yang sudah menikah silakan dari mulai hari Senin sampai hari Jumat ke Puskesmas Pembantu di Pustu di Gria Kencana ada pemeriksaan IVA test gratis, Ibu ya. Tidak bayar, gratis. Kalau memeriksakan sendiri ke dokter kebidanan itu mahal. Nah, ini untuk deteksi dini silakan menghubungi kader Posyandu atau bisa langsung datang ke Puskesmas Pembantu di Gria Kencana. Yang terakhir adalah sedang marak juga aksi geng motor, Bapak Ibu sekalian, aksi begal. Mohon kiranya Bapak Ibu sekalian menghimbau kepada anak-anaknya agar tidak keluar malam setelah sholat isya di rumah, tidak keluyuran malam, tidak nongkrong di pinggir jalan, karena namanya geng motor begal itu dia tanpa sebab datang bergerombol 10-20 orang, bawa parang, bawa celurit, ada orang di pinggir jalan lagi nongkrong langsung tebas, Bu. Nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, lewat
ada yang nongkrong tebas, orangnya tebas. Jadi banyak kejadian yang tidak ada apa-apa, ya terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Menghindari itu, maka kami menyarankan para ibu bapak sekalian agar menjaga putra putrinya untuk tidak keluar malam, tidak nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Sudah waktunya pulang itu ya, pulang. Karena untuk menghindari kejadian geng motor. Karena pernah kejadian juga waktu depan sedang dicor, masih cor awal. Itu jam 4 subuh geng motor lewat. Mengacak-acak jalan sudah ditutup di portal biar jangan lewat karena semen masih basah, itu dilewati, diacak-acak. Itu mending hanya mengacak-acak jalan, tidak sampai melukai orang. Ada kejadian kemarin di Bojong juga gitu. Banyak kita jadi lintasan, Ibu. Lintasan geng motor, apalagi sekarang jalan sudah enak, sudah bagus. Itu rawan sekali. Jadi hati-hati kepada orang tua, mengingatkan pada anaknya untuk tidak keluyuran malam. Itu mungkin dari saya, mohon maaf sekali lagi. Sendirian tanpa kekasih, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.